Pemirsa, seorang bayi perempuan lahir di Wisma Atlet. Bayi ini lahir dari ibu yang sedang menjalani isolasi karena positif COVID-19. Ini telah lahir seorang bayi perempuan di Wisma Atlet. Jadi saat ini kita akan mengunjungi ya. Seorang bayi perempuan lahir di Wisma Atlet saat ibunya dirawat di Tower 4 karena terinfeksi virus corona. Ibu bayi merupakan pasien COVID terujukan dari rumah sakit swasta di Jakarta. Saat datang ke Wisma Atlet, ibu bayi tengah hamil tua. Bayi mungil ini pun dilahirkan melalui proses persalinan normal dibantu dengan tim medis. Rencananya bayi akan diberi nama Atlesia.